Hai teman-teman, kali ini aku pengen nge-share gimana cara kita menghapus background dan menggantikan dengan background yang kece banget. Teman-teman boleh pilih banyak banget pilihan untuk backgroundnya dan itu sesuai dengan selera kita. Oke, pertama-tama teman-teman buka ya aplikasinya. Teman-teman bisa ketik di Google remove BG seperti ini ya, remove BG. Nanti akan ada muncul ini www.remove.bg. Nah, teman-teman pilih yang ini. Oke, lalu ada pilihan upload image. Teman-teman siapin foto yang mau teman-teman hapus background dan menggantikan dengan background yang baru. Kebetulan aku pengen ganti background yang ini. Sekarang kita tunggu dulu. Lagi proses upload. Biasanya ini agak sedikit lama karena ini dari kamera. Ini adalah foto originalnya. Kalau teman-teman fotonya dari kamera handphone, itu akan lebih cepat untuk proses uploadingnya. Proses uploadnya, oke? Sambil menunggu, aku coba upload yang lain. Ini deh. Ini sedikit lama teman-teman ya, tapi teman-teman sabar aja menunggu. Dan ini aku nemu, itu keren banget. Jadi buat teman-teman yang pengen ngerubah backgroundnya karena mungkin pada saat lagi foto hasil fotonya bagus tetapi backgroundnya kok aneh ya, pengen ngapusin backgroundnya gimana. Nah ini teman-teman udah jadi nih. Nah seperti ini kan blank ya, jadi hanya ada fotonya aja. Lalu kita pilih ada edit, kita klik. Nah di sini pilihan menu untuk backgroundnya, teman-teman boleh pilih mau yang mana. Teman-teman suka, oh ya aku pengen kelihatan kayak lagi di kampung atau di desa, boleh teman-teman klik. Nah seperti ini. Nah ini kan keren ya, kayak di luar negeri. Nah ini teman-teman pilihan banyak banget ya, cuman aku milihnya itu sesuai yang kelihatan gak kayak edit-edit banget gitu loh. Kayak contoh begini kan kelihatannya ngedit banget ya, kayak kaku gitu loh. Nah karena ini kan gambar, nah ini kan kelihatan gak terlalu asli ya, karena kan ini kan siang asli fotonya, sedangkan ini backgroundnya ini adalah gelap malam, jadi kurang menarik. Atau teman-teman kayak mau pengen, wah aku pengen nih kayak di lagi di Korea, wow ini keren banget, teman-teman boleh pilih yang seperti ini. Nah setelah teman-teman udah pilih background yang teman-teman suka, teman-teman klik download. Oke, lalu klik download image. Nah fotonya udah jadi. Oke teman-teman, jangan lupa buat kamu yang sudah tahu caranya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Sampai ketemu. Dah.